mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Alhamdulillah, bendungan Karaloe yang dibangun menghabiskan anggaran 1,27 triliun hari ini, alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan. Bendungan yang nantinya akan bisa mengairi 7.000 hektar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto. Jadi ini bendungannya ada di Kabupaten Goa, tapi yang mendapatkan manfaat nanti para petani di Kabupaten Jeneponto. 7.000, sekali lagi 7.000 hektar, sebuah keluasan yang sangat besar sekali. Sehingga dengan adanya bendungan Karaloe ini, petani yang sebelumnya dulu hanya panen padi sekali, palawija sekali, nanti insya Allah bisa dua kali panen padi dan sekali palawija, sehingga bisa meningkatkan pendapatan, income, kesejahteraan bagi para petani. Bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama yang ada di Jeneponto sebesar, hitungannya ada, sebesar 49%. Kita ingat, baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Nah, ini dengan adanya bendungan Karaloe ini akan bisa dikurangi 49% banjir yang ada. Ini juga akan memberikan dampak yang baik karena airnya di manage dari bendungan Karaloe ini, dan juga kemanfaatan bagi pembangkit listrik, air baku yang semuanya nanti diperuntukkan bagi masyarakat. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar roda pintu air dan menandatangani prasasti.